Guys, parah banget. Aku di dalam aja nggak nyaman loh. Oke guys, aku udah ganti celana. Terus gue buka gitu. Nekat. Dah. Halo guys, balik lagi sama aku di channel Jureni Vlog. Jadi di video ini aku lagi mau nganter Reni. Jadi Reni mau eyelash, mau ke tempat dia mungkin bulu matanya mau diapain nggak ngerti, dan kali ini aku mau coba, pengen tahu reaksinya Reni. Nanti kan aku pasti ninggalin dia ya, nggak mungkin aku nungguin di sana berjam-jam. Jadi aku bakal pulang dulu. Nah pas ya nggak pulang juga, maksudnya jalan-jalan gitulah, mungkin cari makan atau cari minum. Okay. Tapi nanti pas aku jemput, aku bakal pakai celana kolor sama baju yang sporot. Baju sporot tuh kayak baju apa ya, kalau bahasa aku tuh pokoknya baju-baju yang putih. Inilah, kalian bisa lihat nih. Nih, bajunya kayak gini. Nah, aku nanti pakai kayak gitu, dan pas jemput dia, aku keluar cuman pakai pakaian ya hampir terbuka gitu, atau nanti aku bakalan enggak pakai baju. Ya pokoknya nanti nonton aja video ini drama sampai habis nih, bakalan ngakak banget gimana nanti reaksinya Reni. Karena kan Reni pulang keluar-keluar dari tempat eyelash itu kan cakep gitulah, matanya udah cetar membahana, dan apalagi banyak cewek gitu loh. Apakah Reni nanti malu gitu loh? Penasaran banget. Sekarang Reni lagi siap-siap dan kita lanjut di sana aja, karena aku nggak mungkin nyalain kamera di mobil. Oke, nanti aku bakal ngerekam dia pas masuk ke tokonya pakai HP aja. Kita tutup dulu aja ya. Kalian tonton dari awal sampai habis, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, sekarang aku mau siap-siap dulu. Kamu berapa lama? Tadi 1.30 jam, nggak panjang paling lama. Tapi lebih cepat sih biasanya. Aku udah reservasi kok. Ya, terus jemput lagi. Iya. Tuh guys, Reni udah masuk, dan itu Reni udah style banget ya. Oke, Reni udah masuk, dan sekarang waktunya aku santai-santai dulu. Mungkin sekitar 20 sampai setengah jam lagi baru aku ganti. Oke? Oke. Okay. Tadi aku udah ngambil laundry, dan kita lihat laundrynya ada apa enggak. Baju aku itu, sporotnya itu ada apa enggak ya. Kita lihat ya. Oke guys, kita lihat dulu sporotnya, semoga ada. Nah, kita buka. Kayaknya sih ini. Kayaknya ini, kayaknya loh. Coba kita buka ya. Mudah-mudahan bener ini. Serius guys, ini malu banget. Bener gak? Oh bukan. 2000 years later. Nih guys, ketemu guys. Ini aku masuk. Nih, bayangin guys, keluar pakai kayak gini guys. Nih, menurut kalian gimana ya? Enakan pakai ini atau nggak pakai baju? Aduh, serius dah, ini beneran deg-degan banget. Takut diliatin orang tuh loh. Kalau nggak pakai baju, coba kita tes ini ya. Tes apa? Tes posisi dulu di luar, oke? Okay? Serius dah, di sini gelap banget cuy. Gua agak deg-degan nih. Bagus sih, tapi dilihatin sama banyak orang tuh di sono. Jalanannya soalnya ke sana, apalagi sebelah sana tuh. Ini benar-benar pinggir jalanan banget, dan aku bingung, guys. Ini beneran harus urat malunya harus putus dulu ini. Kok ya aku ada ide kayak gitu sih. Yaudahlah, kita ganti dulu. Nih guys, aku udah ganti tuh. Sumpah, aku di mobil aja kayak nggak nyaman gitu, apalagi di luar coba. Aduh. Nih guys, parah banget. Aku di dalam aja nggak nyaman loh. Gimana aku keluar coba? Parah banget sih. Aku udah kurusan nih sekarang, kemarin gemuk. Oh ya, nanti aku pakai celananya yang ini beneran kolor banget ya. Maksudnya celana tidur banget gitu loh. Ya kan? Tuh, celana tidur banget gitu. Ya udah dah, kita tunggu aja dah ya. Tadi dia masuk jam 2 lewat 10.
Berarti dia selesai sekitar jam 3. Okay. Pokoknya nanti aku keluar pas dia keluar aja dah. Atau nanti kita eksperimen bentar gitu ya di luar, vlog-vlog dikit gitu gimana reaksi orang-orang gitu. Sumpah nih aku malu banget tuh ada orang dan aku bingung. Aku kalau keluar bakalan ketemu-ketemu begini dan dia bakal kayak gimana gitu loh. Ini bukan cuma cewekku ya, ini aku ngeprank orang lain juga ini. Untung ada mobil, guys. Untung ada mobil, guys. Jadi agak ketutup. Aduh, dia mundur. Oh, ya. No. Ya. Dia mundur kemana itu? Bye, have a great time. Ya. Oh, ke sono, guys. Ya, setidaknya ditutup dikit lah. Dia nggak ngeliat langsung. Parno banget gua, anjay. Oke, guys. Aku udah ganti celana. Untung aku tadi pakai rangkepan pendek ya. Dan kayak gini, guys, tampilannya. Nih. Parah ya. Aduh, mau taruh di mana muka gue? Tuh kayak gini, guys. Coba bayangin coba. Kayak parah banget dah. Kayak gini, guys. Semua buka gitu. Pemanasan. Pengen duduk di sono gitu. Yuk kita keluar yuk. Oke, guys. Ini aku memberanikan diri untuk iseng-iseng biar orang-orang pada lihat dulu lah. Aku tuh pengen di luar tapi males tuh. Aku malu sumpah. Sumpah ini malu banget, guys. Ini malu banget sih. Kalian tuh nggak pernah tahu rasanya nih. Coba kalian komen di bawah siapa yang udah pernah kayak gini, ngelakukan eksperimen-eksperimen kayak gini di jalanan. Dan ini banyak banget orang-orang yang nengok ke sini ya, guys. Kalian lihat aja. Masker pakai sporot, aku kayaknya nggak kuat deh kalau lepas baju, nggak bisa aku. Like video ini yang banyak, share ke sosial media kalian dan jangan lupa subscribe, klik subscribe sebanyak-banyaknya ya, guys. Ini konten yang bener-bener pertama kalinya aku bikin kayak gini kayaknya loh. Iya, yang buka-buka baju kayaknya baru-baru ini kayak terbuka begini tuh aku tuh baru sekali ini, apalagi keluar-keluar gitu. Makanya like video ini sampai banyak. Pokoknya aku nggak kasih target, kalian lebihin 10.000 like, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 100.000 like kalau bisa. Okay. Kalau bisa trendingin sekalian ya. Yuk, aku langsung nekat aja nih. Aku nekat keluar dulu. Tapi duduk di mana ya? Gue keluar guys. Ah, ini gila banget sih. Ini beneran gila ya, guys ya. Jadi ini aku nekatin banget keluar dengan kayak begini ya, guys ya, setelanku. Ini gimana nanti pas jemput Reni, kalau misalkan dia udah keluar, ini pasti rumah-rumah di atas pasti ngeliatin aku banget ya. Kenapa aku berpakaian kayak gini? Ini kalian lihat sendiri aja jalanan. Orang-orang tuh ngeliatin sini ya. Sekarang aku masuk lagi aja. Mudah-mudahan sepi. Oke, cus, kita masuk. Cus, gua malu banget. Anjir. Gua malu banget, sumpah. Parah banget. Hah? Gitu aja gua malu, guys. Gila sih ini. Yaudah deh, kita pindah belakang ya. Kita atur set kamera dulu. Oke, guys, Reni udah selesai. Tuh kakiku. Sekarang langsung aja gua keluar. Ah, sumpah. Ini
parah banget sih. Reni masih di dalam tuh. Sumpah nih orang-orang pada ngeliatin gua, tapi bodo amat. Yang penting video ini berhasil guys, makanya like video ini dari 10.000 like. Reni udah lihat guys, ini aku cuci tangan dulu nih, aku beneran malu banget, sumpah nih malu banget guys. Udah? Hah? Hah? Udah, kamu berapa harganya? 25. Berapa? Harganya berapa? Iya, kamu ngapain ke pakai cuci tangan, Nok. Cuci tangan. Udah, yang temennya langsung nih. Mau ngapain sih? Ntar dulu lah. Ya emang kenapa lu? Ntar dulu tuh, Yang. Mau ngapain lu? Astaga. Eh, kamu tuh gak mampu dilihatin orang tau. Eh, tadi ada cowok di dalam itu liatin loh. Eh, masa sih Yang? Itu lihat aja tuh. Eh, gak jelas pede banget sih kamu tuh. Aku yang malu tau gak sih? Malu gak sih kamu? Ya malu lah. Hah? Makanya aku cepet-cepet masuk. Gak jelas. Aku pindah sana ya. Yang udah lah, pakai baju dulu lah. Alah, gak usah ya. Alah. Banyak orang tuh yang ini di pinggir jalan yang pakai baju dulu nggak? Lah ini udah baju kok. Gitu separat ah, bajumu mana? Hah? Bajumu mana? Itu. Ya udah pakai dulu, nggak usah. Bentar. Jangan. Emang kenapa sih? Udah pakai baju dulu nggak? Emang kenapa? Ya jangan toh Yang. Yang. Aku mau masuknya gimana lu? Ya, maksudnya kan ini gak di rumah, gak di... Maksudnya kita tuh di tempat... Tuh ibu-ibu aja aku liatin. Nah ibu-ibu. Itu tadi pas aku bilang, Yang! Aku teriak tadi langsung liatin tau. Pede banget sih kamu tuh. Oke. Malu. Aku apalagi Yang? Aku pengen tadi pengen buka baju padahal cuman... Ini bukan... Kalau di rumah aku itu nggak apa-apa. Itu kan biasa kan di deket lingkungan. Masalah ini aku bawa mobil. Kalau ini rumahku gitu nggak apa-apa. Iya. Ini kan di umum ngaco. Ah cepet banget ah, boleh ngobrol-ngobrol dulu di luar. Ya nggak malu kok. Udah gitu di sana ada orang tadi. Di setelannya udah. Apa sih? Udah ini banget loh coba. Apa tuh yang coba, biasa aja kali? Enggak maksudnya kamu tuh udah setelannya gini terus aku pakai sport. Jangan kamu gak jelas. Dia udah keren tuh, wes. Biasa aja ah, udah cepetan. Tuh udah pakai baju kayak gitu. Tuh. Nah kamu tuh ya lucu. Terus aku jemputnya pakai kayak gini. Oke guys, jadi. Terus udah gitu kan di dalam mobil udah kamu nggak usah pakai baju aja. Jangan lah. Iya nggak boleh, nggak boleh. Lagian gak dari tadi tak suruh. Cepetan Yang. Nggak boleh nggak usah. Oh no. Alah. Nggak usah. Pakai baju. Apa sih Yang? Enggak aku mau baper-baperan kok. Kataku. Oke guys, jadi videonya sampai sini aja. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe. Ini aku udah beneran malu banget karena aku udah enggak pernah kayak gini-gini. Bahkan buka baju aja aku tuh malu banget dan sekarang ditempatkan ditempatkan, maksudnya tepat hari ini aku bikin video kayak gini parah banget. Tadi aku udah nyoba keluar juga udah gila-gilaan. Masa aku, gimana aku buka baju gini coba? Masa, gimana aku yang nggak malu masa aku dijemput modelan begini sih? Tapi kamu terima aku apa adanya kan? Iya terima lah. Lima tahun lebih. Oke. Cium dulu. Coba inilah ketaknya. Terima. Inilah ini yang menerima aku apa adanya. Kita langsung pulang dan pokoknya thank you banget yang udah ngakak, yang udah apa aja. Aku beneran malu banget tadi guys. Jadi aku beneran cari sesuatu yang baru. Takut tadi cuci tangan gitu kan. Sekarang aku buka aja. Ya jangan. Udah. So tunggu video yang keren lagi, gokil lagi berikutnya ya guys ya.
Dan suara cincin jasa pun kembali. See you in the next video. I love you sayangku. I love you, sayangku.